Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab summa ja'alana khalifatan fil ardi li'amru fiha wa la nusidu fiha abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ruang edar ruh. Ini bab keempat, bab ketiga, bahasa ketiga dari kitab Sirah Shorah. Hari ini kita akan lanjutkan kajiannya tentang macam-macam ilmu. Syekh Abu Bakar Jilani mengatakan, al-ilmu al-zahir lahu isna asyar. Ilmu ini dalam Islam itu ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Ilmu zahir ini kata beliau, ini ada isna asyar, ada 12 bab, 12 pembahasan. Ada 12 macam. Wa kadzalika ilmu batin, dan demikian juga ilmu batin. Ilmu batin juga ada 12 macam. Kemudian beliau melanjutkan, namun ilmu ini pada dasarnya terbagi jadi empat. Jadi dari ilmu batin, ilmu jahir tadi yang 12 itu digabung jadi 24. Itu dikecilkan lagi, maka dia menjadi empat macam saja. Apa itu? Yang pertama, yang kita kenal dengan ilmu syariat, ilmu tentang perintah larangan, hukum-hukum jahir. Ini yang kita kenal dengan istilah ilmu fikih. Maka dalam fikih itu yang dibahas adalah gerakan sholat misalnya, titik tekannya, emphasize-nya, materi pembahasannya adalah mana yang gerakan yang wajib, yang rukun, berdiri itu rukun, rukunya rukun, kemudian bangkit dari ruku itu rukun juga termasuk sujud. Tapi kalau menggerak-gerakkan jari begini, ini tidak rukun. Itu dibahas dalam fikih secara rinci. Mana yang wajib, kalau kita tinggalkan maka sholat kita batal. Ini disebut dengan syariat. Kedua, ilmu batinnya syariat. Jadi syariat itu ada ilmu batinnya. Ilmu batinnya apa? Ilmu batinnya itulah yang beliau sebut dengan istilah ilmu thariqah. Jadi isi ilmu syariat itu batinnya, ini disebut beliau dengan istilah thariqah. Kemudian yang ketiga, ilmu batin dari tarekat itu apa? Ilmu batin dari tarekat itu, ini yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Dan ilmu batin dari bawatin, batin dari batin, atau batin dari ma'rifat ini yang disebut dengan ilmu hakikat. Beliau membahasakannya begitu, Bapak Ibu. Adapun Al-Quran, dia mencakup atau berisi semua ilmu itu, yang empat-empat itu.
baik dari segi lafaz maupun bentuknya, maknanya, isyaratnya. Maka dalam Al-Quran nanti ada tafsir, ada takwil. Kalau tafsir itu kan untuk orang awam, takwil itu untuk rasikhuna fil ilmi, orang yang sudah sampai kepada ma'rifat atau hakikat. Ya. Dan orang-orang yang sudah sampai kepada rusuh, rasikhuna fil ilmi, mereka ini tentu nanti memahaminya lebih mendalam dibandingkan orang yang hanya memahami syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya lebih gampang saya buat perumpamaan dalam menarikkan. Ini namanya kalau dalam bahasa kita sal, kan gitu, atau serban. Ya. Kita sebut dengan serban. Lalu kalau kita sebut ini serban atau sal, maka semua orang percaya. Benar? Kita bawa ke sana kemari, orang percaya. Anggap saja kita tidak tahu asalnya dari mana ini. Orang hakikat, dia tahu ini asalnya dari mana. Asalnya ternyata dari mana? Asalnya dari kapas. Jadi serban ini syariatnya, batinnya ini bukan serban, ini namanya kain. Nah, kalau sampai ilmu kita kepada tarekat, sampai ilmu kita kepada hakikat, ini bukan kain, ini adalah benang. Sampai ilmu kita kepada hakikat yang paling dalam, tadi ma'rifatnya ini benang, hakikatnya yang paling dalam apa? Ini asalnya kapas. Nah, cuma kalau kita bilang ini kapas, orang syariat nanti bilang kita gini, jual kapas, kapas, kita bilang apa-apaan lupa itu, masa jual kapas kayak gitu kan? Nah, makanya orang yang sudah sampai kepada Allah itu, dia cukup diam, tahu saja. Tidak boleh disebutkan, dijahirkan. Maka ada bahasa al-insan sirri wa ansiru. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia bagi manusia. Ya, kapas itu rahasia. Rahasia ya. Tapi sebenarnya dia nyata, kapas itu. Tak terpisah ya. Ya. Menariknya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ilmu fisika nih dikaji orang-orang secara ilmiah, diilmiahkan lah namanya kan. Jadi mereka mengkaji Pak ilmu apa ini? Ilmu alam ini dipisahkan mereka. Maka setelah dikaji, awalnya benda itu ukurannya mili kecil, ya mili. Ini dianggap mili lah, kecil-kecil, halus-halus kan. Ini setelah dihancurkan ini Pak, kertas ini atau tisu dihancur, ini nanti ya, bisa menjadi senti bahasa mereka, mili senti, kemudian bisa jadi dihancurkan lagi lebur jadi desi, dihancurkan jadi debu namanya mikro, debu itu dihancurkan lagi ini. Jadi cairan dia. Dihancur lubukan lagi cairan itu kan, dan jadi nano, jadi gas, cairan dihancur jadi gas, nano, ya sampai kepada nanti picopepto atau sampai kepada tak bisa lagi mereka menghancurkannya, tak ada alatnya, mereka sebutlah dengan istilah God particle, partikel Tuhan, asal dari segala kejadian. Kalau dalam bahasa filsafat namanya causa prima, penyebab munculnya semua yang ada. Maka dalam fisika kuantum dikenallah juga istilahnya, yang ada ini berwujud ini asalnya dari yang tak ada. Ya, karena ini semua kalau dihancurkan lagi jadi debu, debu dihancurkan lagi ya itu
jadi cairan, cairan dihancurkan jadi gas. Gas dihancurkan oleh vulkan ini jadi nano, pico, akhirnya yokto dan enggak berpikir. Habis alatnya untuk menghancurkan bukan mengecilkan. Ya. Dan itu semua begitu, maka Tuhan Allah membahasakan wal ardu muddat wa alaqat ma biha wa takhallat, dari bumi dan segala isinya digoncangkan, wal ardu muddat dia melompatkan isinya, wa alaqat ma biha, maka hancurlah semua yang ada di bumi, wa takhallat dan menjadi kosong. Ya kalau jadi gas semua Pak, dihancurin alam ini, benda-benda yang berbentuk jadi gas semua, jadi kosong oleh kita juga. Karena gas tidak terlihat ya Pak. Di atas gas ada lagi yang bisa nano. Maka muncullah istilah ilmu peluang kosong. Ya. Maka nanti muncullah hadis riwayat Ahmad, Aina Allah ya Rasulullah, qawla khalaqa khulisya. Ya Rasulullah, di mana Allah itu sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Kata Nabi Muhammad, maqoqoh abak wa matahtahukah. Dia berada di wilayah kekosongan murni. Di atasnya tidak ada hawa, udara, hampa. Di bawahnya tidak ada udara, hampa. Nah, ilmu kekosongan murni, ruang kosong ini, namanya ilmu mendekati jarak. Nah, kalau orang dulu, orang-orang Jawa ada istilah suwo. Ini ilmu Jawa kuno. Itu mendekat-dekati. Sebenarnya. Maka kata sebagian ulama, sebenarnya sebelum Nabi Muhammad diutus, para nabi sudah diutus di tanah Indonesia ini. Cuma tak disebutkan nama nabinya, tak tercantum dalam hidup lima rasul. Sudah diutus. Makanya mereka juga mengenali Tuhan. Ya. Kenal Tuhan. Cuma semua agama, semua ajaran nabi itu pada akhirnya nanti terkontaminasi. Terjadi tahrik perubahan. Sampai Nabi Isa terjadi tahrik perubahan di Injil. Tapi apakah ajaran Kristen itu semuanya salah? Tidak. Sebagian masih ada yang benar. Kenapa? Karena dari sama-sama dari Allah. Dari Allah asalnya. Cuma ada tahrik perubahan. Nah, jadi disitulah kita nanti memahami bahwa sebenarnya itu tadi ada indikasi, petunjuk bahwa sebenarnya di Indonesia ini pun sudah diutus para nabi dan rasul. Bahkan ada yang berpendapat lagi Nabi Adam itu diturunkan di Gunung Padang. Kenapa Gunung Padang itu salah satu itu komponen batunya lebih dari 20 ribu tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Adam itu ya sekitar itu kan kehidupannya adanya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus para rasul. Walaupun nabi dan rasul itu 124.000 nabi dan rasul, hanya 25 yang wajib diketahui. Sisanya yang ribuan itu, yang 100.000 itu kemana? Maka juga para tokoh ulama sudah ada. Maka orang Jawa kuno pun mengenali Tuhan dengan cara Nabi yang diajarkan Nabi. Cuma lama-kelamaan terjadi tahri, itu saja. Maka dalam tradisi Jawa, saya melihat ada bacaan suku. Ketika saya baca, nah ini mendekat-dekati dengan bahasa Nabi tadi. Ya. Nah, walaupun tidak sama 100%. Dari situlah kita yakin bahwa orang tua kita Jawa kuno dulu ternyata juga kemungkinan sudah diutus Nabi kepada mereka untuk mengenalkan Allah itu. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahibut Tafsir Al-Kabir, pengarang kitab Tafsir Kabir mengatakan ya,
bahwa sesungguhnya lau putiha hadal bab la nufataha abwabal batin. Sekiranya dibukakan pintu rosikh, pintu kedalaman ilmu kepada seorang ulama, maka akan terbukalah pintu-pintu yang batin, pintu-pintu yang rahasia. Ya, ini menjelaskan bahwa orang-orang ahli ilmu batin, hakikat-hakikat ini disebut Allah di dalam Al-Quran dengan istilah rasikhuna fil ilmi, rasikh, mendalam, mendetil ilmunya, gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, apa godaan kita belajar ilmu tasawuf di tingkat ilmu? Tadi kan ada empat, syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Kalau Imam Ghazali dibalik, syariat, tarekat, hakikat dulu, baru ma'rifat. Syekh Abu Ghazali, ma'rifat dulu, baru hakikat. Ya, ini sebutannya beda, tapi isinya sama. Nah, di tingkat syariat, kita digoda hawa nafsu. Jadi kalau ilmu fikih, ilmu syariat, godaan kita hawa nafsu. Hawa nafsunya apa godaannya? Melawan syariat. Ninggalin sholat, durhaka, buat dosa, ini godaan di bidang syariat. Nah, ketika kita sudah rajin sholat, rajin puasa, semua syariat wajib-wajib kita laksanakan, lalu kita memasuki tarekat. Di tingkat tarekat ini, apa godaannya ketika kita serius berzikir, bertarekat? Godaannya apa? Godaannya ada nanti, ya, kalau sudah duduk dia ilmu tarekatnya, nanti bisa godaannya ngaku-ngaku sebagai nabi yang mewali. Maka nanti Bapak akan lihat orang yang tidak berguru, tak ada gurunya, dia mempelajari tarekat sendiri, atau dia banyak meditasi sendiri, nanti lama-lama dia ngerasa seperti nabi. Apa yang dimohonnya kabul, kemudian kadang-kadang bisa dengar suara gaibnya. Maka dia kan banyak itu, beberapa bulan lalu sudah ada yang ngaku nabi, akulah nabi di Indonesia katanya. Nah, itu termasuk godaan orang bertarikan. Kalau sudah sempurna di wilayah, di keilmuan tarekat. Karena nanti doa kita makbul, rasa dekat kita sempurna ke Allah. Ya, seolah-olah nanti kita seperti nabi. Ngaku wali, ngaku nabi. Ini godaan. Itu harus ditahan. Ya, tidak boleh diungkapkan. Nah, terus kita berjalan-berjalan masuk ke dalam ilmu ma'rifat. Ma'rifat mengenal Allah, ya, sudah terbuka hijab-hijabnya. Godaannya apa? Nah, godaannya nanti, inilah yang disebut nanti, mendekati syirik, datang sejenis makhluk dalam bangsa cahaya. Kalau beliau mengatakan cahaya ini akan mengaku sebagai Tuhan, ya Allah. Dan nanti godaan orang yang sudah sampai ma'rifat, ya, dia ngaku Allah, analham. Nah, kalau bahasa Pak Syekh itu godaan, syekh jenam, ya itu godaan. Tapi sebagian ulama mengatakan, karena dia dalam kondisi panas, lebur, dia tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka sebahagian menyebut, kalau Al-Ghazali menyebutnya, mampu. Orang mampu itu kan bahasanya ngelantur. Gitu kan? Nah, sebagian mursyid kita menyebut, itu nakal-nakalnya orang tarekat. Orang-orang yang sudah ma'rifat, ada nakal-nakalnya juga, Pak. Nakal-nakalnya apa? Aku Allah, Allah, Allah. Aku enggak ada, ini ada Allah, 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 Allah. Dia enggak melihat dirinya lagi. Nah, itu yang tadi disebut. Ini kapas. Disebutnya di depan orang ramai ini kapas. Jadi bilang orang ada gila. Sebenarnya, iya disebutnya kapas ini.
Dibilang orang gila, orang gila. Orang syariat bilang kita gila. Gak boleh diungkap. Oma ramaita idh ramaita walakin Allah. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Loh, yang memanah Tuhan, yang memanah Allah, yang katakan Allah memanah dia, bukan kita. Dia mana pakai apa? Pakai tangan Nabi Muhammad. Berarti tangan Nabi Muhammad itu Allah dong. Sederhananya kan gitu. Ini tak boleh diungkap. Rasanya, artinya sebenarnya Allah yang ambil kendali jasad Nabi. Diambil kendali penuh, maka Allah yang menggerakkan. Jadi bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Bukan kalian yang membunuh sahabat, nanti akulah yang membunuh. Padahal tertuluh walakin Allah kata. Nah kalau sudah sampai ke sini, ini kan sudah fana. Fana itu makom puncak di dalam ilmu spiritual, ilmu Allah. Makom tertinggi, salah satu makom tertinggi fana. La haula wala quwwata illa billah. Kita gerakkan badan kita, tapi kita merasa bukan kita, tapi yang menggerakkan ruh, ruh Rabbani dari dalam diri kita bergerak, ya, tapi bukan kita, ya. Maka disebutlah nanti gerakan Allah di diri kita. Itu sudah merasa tidak ada pemain, sudah hilang. Nah, godaan orang yang sudah sampai ke makam tinggi seperti itu, dalam anak itu ngaku Tuhan. Itu bersih-bersihnya. Makanya kalau bahasa saya digurukan berguru, ya, berguru. Nggak tahu waktu itu Syekh Siti Jenar lepas dari Panwali, dia coba sendiri masuk dia ke makam itu lagi. Atau ada juga yang mengatakan riwayat Syekh Siti Jenar ini tidak benar, Allah. Dia tidak mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu persis riwayat-riwayat di Indonesia yang kita tidak bisa memastikannya, ya. Tapi sebenarnya Syekh Siti Jenar itu termasuk orang soleh. Al-Halat juga orang soleh. Maka dipenggal lehernya, dia masih mengucap Allah, 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 Allah. Walaupun sudah lepas kepala, masih dia nyebut Allah. Artinya kalau dalam ilmu hakikatnya, ya namanya orang bahasa Gajari, namanya orang mabuk. Mabuk rasa, tenggelam. Ya tenggelam dalam lautan apa? Lautan la ilaha illallah. Tidak ada yang mawujud kecuali Allah. Ya, di dalam ilmu ma'rifat, la ilaha illallah artinya tidak ada yang mawujud kecuali Allah. Kalau arti syariatnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini arti syariat. Arti ma'rifatnya, tidak ada yang mawujud kecuali Allah. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau temui di situ ada wajah Allah. Kemana saja. Karena tidak ada yang wujud kecuali Allah. Semuanya dalam genggamannya, dalam liputannya. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dihormati Allah. Kemudian kata beliau, yang keempat tingkat hakikat. Kalau orang sudah sampai kepada tingkat hakikat ini, maka setan, hawa nafsu, malaikat tidak dapat mencapai makom ini. Maka selain Allah, semua jad yang berada akan hangus terbakar. Jibril sendiri mengatakan, kalau aku masuk ujung jariku ke alam ini ya Rasulullah, maka hangus terbakarlah diriku. Jadi alam hakikat itu dalam pandangan beliau wilayah ketuhanan. Wilayah kita lebur, wilayah kita pun. Itu tadi, la mawjud illallah.
yang ada hanya Allah. Manusia kalau sudah mencapai tingkat ini, dia selamat dari godaan setan dan hawa nafsu. Dia menjadi hamba yang disebut dengan mukhlisi. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Setan mengatakan, Iblis bilang, demi kemuliaanmu ya Allah, bizati, pasti aku sesatkan semua. Aku akan menyesatkan hamba-hamba. Kecuali hamba-hambamu mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas. Nah, saya ingat kenapa iblis setan tidak bisa lagi menyesatkan orang yang ikhlas. Kenapa? Karena orang ikhlas tidak berkeinginan kecuali Allah. Apabila keinginan kita hanya Allah, setan angkat tangan, bingung, mau digoda ke perempuan dia nggak mau, mau digoda ke harta dia nggak peduli, mau digoda ke narkoba apalagi tak terpikir sama dia. Jadi setan bingung, kenapa? Ya hatinya ada Allah. Maka yang tak bisa digoda setan itu, iblis itu dan turunannya, setan-setan itu, cuma orang ikhlas. Itu yang tak bisa digoda. Karena orang ikhlas ini maunya Allah saja, ridha Allah saja. Jadi kalau orang sudah mau jadi ridha Allah, dikai, ditawarin ini, ditawarin ini, tidak mau lagi. Iblis putus asa. Kenapa iblis bisa menjatuhkan kita? Karena dia bisa menggoda kita. Kita masih punya banyak keinginan. Kita ingin mau dapat istri cakep, cantik. Nah, digoda juga dari cuci. Cakep itu boleh. Kita mau punya harta banyak, itu banyak. Di kantor, ambil aja. Kenapa banyak keinginan kita selain Allah? Begitu kita tidak punya keinginan apapun kecuali Allah, iblis, ya, udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Katakan aja. Itulah ikhlas. Itu rahasianya. Kenapa orang ikhlas tidak bisa digoda iblis? Allah membahasakan begitu. Nah itu makanya Pak Syekh juga menyebut, kalau sudah sampai ke makom ini, dia bebas dari godaan hawa nafsu, bebas dari godaan setan iblis. Maka kata beliau, orang yang tidak mampu mencapai ilmu hakikat, dia tidak akan bisa menjadi orang yang mukhlasi. Nah ini beratnya Pak. Ya. Tidak sempurna keikhlasan kita. Sholat kita mikir masih 27 derajat, mikir masuk surga. Padahal derajat itu makhluk, surga itu makhluk. Boleh enggak? Boleh. Karena yang kita inginkan adalah sesuatu yang baik, tapi tidak sampai kita ya, menjadi orang yang benar-benar sempurna keikhlasannya. Tapi kalau kita ibadah semata-mata ingin ridha Allah, itulah yang sempurna ikhlasnya. Itulah yang tak lagi bisa digoda setan. Kemudian boleh lanjutkan lagi. Sebab tajalli zat tidak akan tercapai selama sifat-sifat manusiawi tidak hancur. Nah, artinya kita tidak bisa melihat zat Allah. Kenapa? Oh, kita ibadah masih menginginkan selain Allah. Allah itu paling tidak suka kita menginginkan selain dirinya. Meskipun yang kita inginkan surga, sebenarnya tidak suka. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk dirinya, untuk mengenalnya, untuk mengabdi padanya, bukan untuk surga. Hakikatnya begitu. Nah, walaupun surga itu tempat kenikmatan, tempat mulia, tapi bukan untuk surga kita diciptakan, untuk mengabdi, untuk mengenal Allah. Nah, itu kalau ilmu hakikatnya begitu. Sampai-sampai di dalam ilmu tasawuf itu tinggi bahasanya Pak. Sekaya Arabiatul Adawiyah. Ya. Ya Allah, kalau aku beribadah ini menginginkan surga-Mu, maka jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku ibadah ini takut neraka-Mu, bakar jasadku di neraka-Mu. Dalam bahasa lain, sebagian guru-guru kita menyebut, ya Allah, sekiranya di neraka itu ada Engkau, di surga itu tidak ada Engkau,
aku lebih memilih masuk neraka bersamamu. Sampai begitu Bapak. Tapi kan itu tidak seperti itu adanya. Ini pengandaian. Artinya surga itu tanpa keberadaan Allah juga tidak terasa. Itu sampai begitu Pak. Ilmunya ya. Tapi jangan disalahpahami ya. Hanya untuk menunjukkan betapa kebersamaan dengan Allah itu sebenarnya lebih diinginkan seorang yang mengenal hakikat dari kebersamaannya dengan makhluk. Meskipun itu surga, meskipun itu bidadari, kebersamaan dengan Allah lebih diutamakan. Pak, ketika Nabi mau wafat, apa kata-kata yang paling terakhir diucapkan Nabi? Coba, siapa yang ingat? Ketika Nabi mau wafat, hembuskan napas terakhir, apa kata-kata yang paling yang diucapkan Nabi? Sesudah ummati apa? Sesudah ummati sholatan isya, ada lagi. Bukan itu yang terakhir. Itu mau berakhir. Yang paling akhir. Ini yang luput dari perhatian orang. Pasti nanti Bapak ketemu hadis sahihnya kalau Bapak cari. Apalagi kalau Bapak buka kitab Rohiqul Maktub. Di situ disebut hadis-hadis sahihnya. Apa kata Nabi? Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Habis. Napas. Apa artinya itu? Rafiq, teman. Kekasih. Al-A'la dalam Quran disebut itu masalillah, perumpamaan Allah itu masalil a'la, perumpamaan yang maha tinggi. Maka di dalam sufistik ini diartikan wahai kekasihku yang maha tinggi. Nabi melihat Allah, maka Allah, karena ketika kita mau meninggal yang paling kita cintai itulah yang kita seru. Jadi sesudah Nabi ucapkan ummati as-salat an-nisa, yang paling terakhir ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ini paling akhir. Artinya dari situ kita paham kan semua yang dilakukan Nabi sebenarnya adalah berdasarkan kecintaan keridoannya, beramal karena kecintaan keridoannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau dilempari juga sampai berdarah wajahnya, di situ kan beliau jelaskan kita, ya Allah, kepada siapa kau serahkan diriku, kepada orang yang membantu dakwahku atau yang menghina aku dan seterusnya. Ya Allah, semuanya akan kujalani. Yang penting engkau ridho kepada aku. Di situlah terungkap apa yang dilakukan Nabi semuanya untuk mendapatkan ridho Allah. Maka nanti kalau Bapak baca Quran, itu banyak sekali lafaz ibtigha'a wajhillah. Apa artinya itu? Mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan berjumpa, menatap, melihat wajah Allah. Tekstualnya, takwilnya disederhanakan mengharapkan ridho Allah. Departemen Agama mentakwilkan mengharapkan ridho Allah. Tekstualnya ibtigha'a, berharap wajhillah, wajah Allah, berharap jannah. Jadi yang diinginkan itu Allahnya saja, wajah Allahnya saja. Itulah ilmu hakikat tadi. Itulah yang disebut ikhlas dan ikhlas. Beramal karena ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Allah saja yang kita inginkan, tidak ada yang lain. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah sampai ke sini, maka dia akan sampai kepada ma'rifat jahat. Maka dalam bahasa lain, di lembaran lain beliau ada mengungkapkan, kamu tidak akan bisa melihat jahat Allah sampai kamu mati.
Ini sesuai dengan hadis sahih Nabi. Ta'allamu allan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kamu tidak bisa melihat wajah Allah sampai kamu mati. Kunci melihat Allah itu mati. Nah, bagaimana kalau kita belum mati? Kata Pak Syekh, kalau kita belum mati beneran, untuk melihat sampai kepada kemudian, fana. Harus mati. Apa yang maksud fana, mati? Tak ada di hati, kecuali hanya Allah saja. Yang dimaksud dengan mati, hawa nafsu kita mati. Keinginan kita mati selain dari Allah. Itu yang disebut mati. Itulah yang disebut istilah mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum mati benar. Matinya apa? Mati itu kata Pak Syekh adalah hawa nafsu tidak berkeinginan apa-apa lagi, kosong dari keinginan. Yang kau inginkan hanya Allah saja. Maka kalau Bapak munajat, zikir sendiri saja, Bapak. Begitu benar-benar kosong, subuh kosong, amat. Gak ada lintasan hati, gak ada lintasan pikiran, yang ada Allah. Satu detik saja benar-benar kosong dari selain Allah. Terasa nikmat yang berbeda. Ada detik-detik yang itu benar-benar kosong dari selain Allah. Itu kalau ketemu nikmat yang berbeda. Belajar fana itu maksud begitu. Kosongkan. Maka Sunan Kalijogo mau belajar sama Sunan Bonang. Sunan, aku mau belajar. Ngapain belajar sama dia? Pilih seperti wali. Karena dia lihat kan emas itu jadi emas. Nilai jadi emas, kalau tahu jadi apa lagi? Kalau emasnya kan. Dibilang, aku mau belajar. Bunda mau ikut jalan para wali? Benar, duduk, disuruh duduk di pinggir kali. Itu berapa lama? Ada yang nyebut 3 tahun setengah ya? Ada yang nyebut bulan-bulan kan, berbulan-bulan. Kok disuruh duduk kali? Iya, kosong kan dulu. Begitu benar-benar kosong dari pengaruh hawa nafsu, tak ada keinginan. Karena hijab kita yang paling tebal ini adalah hawa nafsu dan ego, keakuan. Begitu dia sudah hilang, hanya Allah saja, baru bisa ikut jalan malam. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Mau jadi wali kok ibadahnya masih menginginkan, ingin inilah, ingin itulah, ingin itulah, nggak bisa. Jalan malam itu ya, latih dulu. Kalau sudah sempurna latihannya, sudah. Udah lah, sore ya sholat. Ya, ya mungkin dia waktu itu kan bapak lah ya. Mungkin dia waktu itu masih Islamnya pun gak jelas gitu kan. Apa disyariatin dulu kita gak tahu. Tapi begitulah latihan awal. Kalau dalam film-film kita. Kenapa dibuat begitu? Ya itu. Intinya adalah untuk mengosongkan diri dari Allah. Itu tahanus di Gua Hira, tahanus di Bukit Tursina, tahanus di pinggir kali oleh Kali Jago. Itu jalan para nabi, jalan para wali, jalan para kekasih. Tidak ada yang bisa sampai ke Allah kecuali orang yang fana. Kalau masih ada diri, jangan berharap bisa bertemu Allah. Makanya Umar bin Khattab bilang apa? Orang yang baru belajar agama, dia muncul sombong. Nah, hafal hadisnya, hafal ayatnya, dia agak sombong. Hafal ini, hafal ini. Ini yang mana dalilnya? Ini baru belajar. Tapi kalau orang sudah sampai ke puncak ilmu agama, maka dia nanti la haula wa la quwwata illa billah. Itulah puncak hidup.
puncak spiritual. Ya. Ada riwayat menyebut Syekh Subakir itu pernah ditanya, Syekh, kenapa antum bisa begitu kuat? Kabarnya sampai 40 hari, 40 malam. Adu kesaktian dengan siapa itu? Yang gemuk itu. Nah, itu dalam buku Babat Tanah Jawa disebutkan. Syekh Subakir Magelang. Syekh Subakir ini ada nyebut cicitnya Salman Al-Farisi. Ada nyebut turunan Ali bin Abi Thalib. Tapi kemungkinan cicit Salman Al-Farisi. Betulnya tinggi. Ya, sabda Palu, 40 hari 40 malam adu kesaktian dengan sabda Palu. Kok kamu bisa begitu kuat, Syekh? Ya, kalau Allah kuat, rumusnya cuma satu. Apa ini? La haula wala quwata illa billah. Serahkan diri ke Allah, tawakal. Hilangkan diri kita yang ada hanya Allah. Ini sesuai dengan petunjuk hadis kursi. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azali. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Siapa masuk bentengku, masuk ke bentengku, aman dia dari azabku. Azab yang kita rasakan di dunia ini, Pak, itu azab rasa. Ya, stres, sakit kepala kita, bingung, itu azab rasa semua. Sesak dada kita, sakit hati kita, itu azab rasa di kolbu. Begitu kita masuk ke dalam lingkaran La ilaha illallah, la ilaha illallah, hilang semuanya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sampai kepada makna ma'rifatnya tadi, hakikatnya tidak ada yang mungkin, hanya Engkau ya Allah. Rasa sakit tak ada, yang ada hanya Engkau. Center sini tak ada, ini malu, yang ada hanya Engkau. Hilang semua, masuk ke dalam, yang ada ketenangan. Maka kan Nabi buat rumus, Pak. Apa rumusnya? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, singgahlah, mampirlah. Apa taman surga itu, ya Rasul? Taman surga itu adalah hilangkan zikir, halakah zikir, zikir melingkar. La ilaha illallah. Lupa kita sama dunia semuanya. Tidak ada menikmati. Surga itu isinya kenikmatan, ketenangan, kenyamanan. Maka orang yang masuk ke halakah zikir, ya sudah, dia sedang berada di taman surga. Taman surga dan yang surganya ya sejengkal ya. Ya, kan disebut orang itu jannah. Kenapa? Karena surga itu ketenangan. Maka kalau caranya benar, zikirnya benar, ya kenikmatan yang ada. Apalagi sudah terbiasa kan? Sekuat apapun pikiran kita, stres kita, karena sudah terlatih, udah duduk aja sebentar. Ingat Allah hadirat. Astaghfirullahaladzim. Baru la ilaha illallah. Itulah sebenarnya rihlah perjalanan rohani orang beriman, ya, rekreasi rohani namanya. Jadi kalau ada masalah jangan ke narkoba, jangan ke perempuan, jangan kemana-mana. Kalau selesai semuanya. Masyarakat muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah. Ketika orang sudah melipatnya, Allah akan memberikannya ilmu tanpa perantara. Inilah yang disebut ilmu laduni. Maka dia akan mengenal Allah karena dikenalkan oleh Allah dan beribadah kepada Allah dengan ajaran langsung dari Allah. Ini seperti halnya Nabi Khidir
alaihissalam. Di alam hakikat, seorang akan menyaksikan berbagai ruh kudusi. Nah, coba lihat. Kalau sudah sampai sini, kalau bahasanya Pak, Allah saja bisa disaksikan, jadinya saja bisa dikenali. Bagaimana dengan alam ruh? Tidak ada yang lebih gaib daripada Allah. Maka kalian nanti akan menyaksikan berbagai ruh suci. Dan dia akan mengenal Nabi Muhammad. Kita akan bertemu secara terang kepada Nabi. Nabi itu tidak jauh. Alam ruh itu tidak terhijab oleh dinding-dinding. Bahkan Quraisy mengatakan, saya tidak tahu dari mana dapatnya. Jadi alam ruh itu seperti ruang kaca. Ruang cermin, ruang kaca. Kita lihat sana, kelihatan belakang. Kita lihat sini, kelihatan sana. Kita lihat sana, kelihatan sana. Ini ruang kaca. Kita lihat sana, kelihatan semuanya. Itulah yang dimiliki Nabi. Ketika Nabi salat, Allah Akbar. Apa jawab Nabi? Setelah salat, ya sahabat, jangan kalian pikir aku di depan, kalian di belakang, aku tak tahu apa yang kalian lakukan. Tidak. Di depan aku, di belakang aku, sama saja aku bisa lihat kalian semua. Karena ilmu Nabi, ilmu ruh Rabbani, meliputi pengetahuan. Akalnya akal kuliah. Kenapa itu semua sama beliau? Makanya ketika orang di belakang, Allah, sorry Allah, dimana Rabbana lakal hamd. Siapa tadi yang mengucapkan Rabbana lakal hamd, tasbih. Saya Rasul. Aku melihat ada 12 malaikat tadi mengangkat, berlomba-lomba mengangkat tasbih. Padahal beliau di depan. Apa beliau tidak khusyuk? Nah, beliau khusyuk. Dia menatap Allah. Lalu Allah tunjukkan. Sambil berdialog menatap Allah, Allah tunjukkan makhluk lain. Allah tunjukkan malaikat. Karena dia alam ruh meliputi. Seperti ruang cermin dari kalau bahasa Malaysia begitu. Ya. Makanya jangan heran. Karena ada orang nih, mohon maaf. Ya, ini ilmunya sebenarnya tinggi. Kalau disampaikan kepada orang tak belajar tasawuf, jadi ejekan, bahan ejekan. Cuman saya jelaskan, karena ini wali besar. Abah sekumpul. Itu dia jarah makam Rasul, itu goyang makamnya itu. Keluar rohani Rasul, dicium lututnya. Ini untuk orang tertentu bahan tertawaan. Kenapa? Karena tidak ngerti alam ruh. Alam ruh itu bisa saja apa terjadi. Mau bawa ke langit sana pakai ruh. Saya sekarang bisa ke Mekah, tapi rohani. Kalau Bapak tidak percaya, suruh orang yang kasar di sana. Seandainya orang kasar di sana, dia lihat tidak kalau saya di depan Ka'bah. Dia lihat. Dia lihat, Pak. Tapi yang kasar. Kalau tidak kasar, tidak dia lihat. Innamal a'malu binniyat. Ini rahasia. Yang bergoyang-goyang itu bukan jahil. Itu penampakan ruh. Seperti mimpi dia kasar. Yang bergoyang-goyang itu ya alam ruh. Seperti mimpi. Lalu Nabi mencium lututnya, itu ada makna. Mau Nabi cium kening, mau nyium mata, mau nyium telinga, wallahualam. Terserah Nabi saja kan. Tetapi yang dicium secara rohani. Kalau makomnya sudah seperti Abah sekumpul, dia tidak dusta itu Pak. Tidak bohong itu. Cuman kalau Bapak tidak belajar dalam buruk, ya bohong Pak. Dibilanglah kurang Pak. Makanya di sini saya sebut tadi, wah Allah saja bisa dikenali, jadinya bisa disaksikan. Gimana kamu? Gimana alam jin yang lebih parah lagi lah alam kasar mata? Makanya Nabi, rapatkan sap, rapatkan. Sap yang tidak rapat terpenjak, nanti ada anak setan berbentuk kambing. Kalau Nabi nggak lihat, mana bisa Nabi ngomong? Karena dilihat Nabi lah itu. Apakah itu khusus buat Nabi? Cari dalilnya. Tidak ada. Dalil mengatakan kasyaf itu khusus buat Nabi. Tidak ada dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalil yang membatasi buat Nabi, kenapa Anda membatasinya? Hanya berlaku pada Nabi. Allah saja tidak membatasinya. Rasul juga tidak menyebut itu untuk dirinya sendiri.
kok berani-beranian Anda mendahului Allah dan Rasulnya? Kan begitu jadinya, Pak. Ya kan? Ilmu kenabian kan begitu. Nah, ini bisa kita pahami dengan mudah kalau kita belajar ilmu tasawuf mendalam. Oh, begini rupanya. Oh, pantaslah begini. Oh, begini rupanya. Oh, bagaimana? Tapi kalau kita tak mendalam, ya jadi bahan tertawaan. Apa-apaan terus. So, hebat dicium Nabi ke lututnya. Itu wali besar, Pak. Wafatnya meninggal sempurna. Itu secara rohani mesti kita meninggal dalam sekubur itu cahaya luar itu cahaya terang sekali. Rohani itu terang sekali pada cahayanya. Itu wali besar. Apa sekubur itu? Secara rohani ya orang kasar. Tapi kalau nggak kasar jadi bahan didikan. Ya. Banyak yang rahasia sebenarnya. Kadang-kadang kita membatasi diri juga menyampaikannya, Pak. Tapi kalau ulama besar mereka meninggal kemarin, ya Allah, guru-guru kita yang kasar, ruhaninya oleh, nggak ngerti, nggak kenal Allah. Kenapa? Kalau bahasa saya di sini, walaupun 1000 hafal kitab, ribuan kitab hafal, tapi kalau belum kenal Allah, nggak bisa disebut dengan alim. Bagaimana yang dihafal, yang dikenali cuma guru-guru? Teks-teks saja. Al-Quran hadis yang dikenali apa? Teksnya saja, huruf-hurufnya. Hakikatnya enggak dikenali. Siapa pemiliknya? Dari mana dia datang itu? Sumbernya siapa ya? Ibarat kita membaca surat cinta, tak kenal kita orangnya. Wah, kita baca saja, asik kita mabuk di sini. Tiba-tiba kita berangkat. Nah, ketemu orangnya yang menulis buku ini, tapi kita enggak kenal. Ya namanya enggak kenal. Kapan dia mau menyambut Bapak? Bapak sendiri gak kenal. Cuma baca-baca doang. Bapak idola dengan seorang ahli syair di Mekah, Madinah. Tak tahu, tak kenal orangnya. Hanya baca bukunya. Sampai ke Mekah, Madinah. Ya baca bukunya lah. Di depan itu orangnya. Kita namanya gak kenal. Linglung juga lah. Tapi kalau yang kenal dia, yang mengucapkannya, begitu kita baca bergetar hati kita, menangis kita bacanya, ketemu lagi orangnya, langsung kita merintis, langsung kita merasakan kenikmatan, pinginnya dipeluk itu kan, ternyata kau orang, karena kerinduan setelah membaca ayat-ayatnya, itu situlah pentingnya ilmu hakikat ini mengantarkan kita kepada kenal dengan jat sampai kepada jat. Kalau tidak belajar hakikat, maka dia tidak akan sampai ilmunya kepada makomu jat. Maka manusia tidak mencapai ilmu hakikat ini tidak dapat dikatakan alim walaupun dia telah membaca menguasai 1 juta kitab. La yablughu illa ruhaniyah. Alpa alpin minal kitab, walaupun dia qara'a alpa alpin, walaupun dia membaca ribuan kitab, la yablughu illa ruhaniyah. Tidak bisa dikatakan ahli ruhani. Ulama-ulama spiritual tinggi. Karena yang begitu, maka di sinilah pentingnya kita belajar ilmu 4 ilmu tadi, syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat untuk kesempurnaan kita, ya. Sering dikutip para ulama-ulama kita, ya, walaupun kadang-kadang ada di sini dikutip hadis-hadis yang lemah untuk apa namanya motivasi ya. Kadang diumpamakan Bapak Ibu ilmu hakikat itu, nah kalau dihubungkan ke alam, ini alat ilmu syariat, alam mulki, ke alam nyata, tarikat tersambung ke alam malakut, kalau ma'rifat ke alam jabarut, hakikat baru wilayah lahut ya. Kalau disambungkan ilmunya dalam ilmu tasawuf sebenarnya begitu penjelasannya. Baik, saya kira itu saja ya. Kalau ada mau tanya silakan.